Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel saya. Jadi baru-baru ini Xiaomi Malaysia telah lancarkan penjualan dua peranti terbaru mereka secara rasmi dalam pasaran Malaysia, iaitu Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro. Dan secara umumnya, barangkali kita semua tahu yang kedua-dua peranti ini dijual pada tanda harga yang sangat berbaloi berdasarkan spesifikasi yang ditawarkan. Okey, kita lihat perbandingan antara kedua-dua peranti ini. Dari segi luaran, kedua-dua peranti didatangkan dengan binaan badan yang sama. Binaan kaca pada skrin datang dengan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus dan bingkai aluminium serta binaan kaca pada bahagian belakang peranti. Keseluruhan binaan datang dengan ciri perlindungan IP53 Dust and Splash Protection. Untuk paparan, kedua-dua peranti datang dengan paparan jenis AMOLED 6.67 inci beresolusi Full HD Plus dengan ciri kadar segar semula 120Hz dan 1 billion colours serta menyokong HDR10 Plus dan kecerahan skrin sehingga 1000 nits. Cuma bezanya, bagi versi Pro, ia menyokong fitur Dolby Vision. Dari segi dalaman, Xiaomi 11T dikuasakan dengan SoC 6nm MediaTek Dimensity 12005G dengan gabungan GPU Mali G77MC9. Manakala Xiaomi 11T Pro pula dikuasakan dengan SoC 5nm Qualcomm Snapdragon 888 5G dengan gabungan GPU Adreno 660. Kedua-duanya sudah tentu dipasang terus dengan sistem operasi Android 11 dengan antara muka MIUI 12.5 serta kedua-duanya datang dengan storan UFS 3.1. Dari segi kamera, bagi kamera belakang, kedua-dua peranti datang dengan spesifikasi kamera yang sama, 108MP kamera utama, 8MP kamera ultrawide 120 darjah, 5MP kamera makro telefoto. Seperti yang Xiaomi highlightkan, kedua-dua datang dengan fitur mode cinematic atau bahasa Xiaomi-nya Cinemagic, iaitu fitur rakaman video seperti ala-ala movie macam tu. Cuma untuk Xiaomi 11T menyokong rakaman sehingga 4K 30fps dengan fungsi gyro EIS, manakala untuk 11T Pro menyokong rakaman sehingga 8K 30fps dengan fungsi gyro EIS dan HDR10+. Bagi kamera hadapan, kedua-dua peranti datang dengan modul kamera 16MP, cuma Xiaomi 11T menyokong rakaman video sehingga 1080p 30fps dan bagi versi Pro sehingga 1080p 60fps. Dari segi kamera sahaja, kita dapat lihat kat mana Xiaomi cut cost sebenarnya. Saya sarankan kepada pengguna Mi 10T Pro, lebih baik kekalkan dulu kalau korang lebih pentingkan prestasi kamera dan rakaman video. Sebab chipset Snapdragon 865 masih lagi powerful sebenarnya untuk setahun dua lagi. Untuk audio, kedua-dua peranti dipasang dengan stereo speaker tanpa port 3.5mm audio jack. Cuma yang menarik bagi versi Pro, stereo speaker ditune oleh Harman Kardon. Untuk connectivity, kedua-dua peranti dipasang dengan modem yang menyokong Wi-Fi 6 dan juga menyokong 5G serta dipasang dengan Bluetooth 5.2 dan menyokong aptX. Kedua-duanya sudah tentu support NFC dan terdapat port infrared atau biasa Xiaomi gelar sebagai IR Blaster serta port sambungan dan pengecasan USB-C 2.0. Ya, masih lagi USB-C 2.0, tapi kita fahamlah sebab kalau ikutkan Xiaomi tak ada lagi feature desktop macam Samsung Dex, so tak ada keperluan untuk sambung dekat external monitor ataupun display. So dah jimat dah dekat situ, sebab Apple pun masih lagi pasang port Lightning pada peranti siri iPhone kelas tertinggi mereka. So tak ada hal lah kot. Untuk bateri, kedua-dua peranti datang dengan bateri bersaiz 5000mAh dan masing-masing menyokong pengecasan pantas 67W dan 120W. Memang laju gila 120W dekat versi Pro ni, di mana Xiaomi claim 100% hanya mengambil masa 17 minit sahaja. Harga permulaan bagi kedua-dua peranti memang sangat murah dan berbaloi untuk spesifikasi yang ditawarkan sebenarnya.
iaitu bagi Xiaomi 11T bermula dari RM1,699 bagi varian 128GB storan dan 8GB RAM, manakala bagi versi Pro pula bermula dari RM2,099 bagi varian 256GB storan dan 8GB RAM. Memang saya boleh kata bagi versi Pro, ini merupakan peranti dengan Snapdragon 888 yang paling murah setakat ini dalam pasaran jika saya tak silap. Jadi pendapat saya, kedua-dua peranti baru Xiaomi ni memang sangat-sangat berbaloi. Cuma adalah beberapa perkara yang Xiaomi downgrade sikit supaya dapat dijual pada tanda harga yang murah. Tapi still, kalau anda seorang gamer, saya sangat sarankan untuk korang angkat je. Dan saya sarankan kalau anda seorang pengguna Mi 10T Pro, saya sarankan untuk stay dulu dekat korang punya peranti tu. Sebab kalau ikutkan Snapdragon 865 masih lagi powerful. Dan kalau ikutkan spesifikasi kamera pada Mi 10T Pro sebenarnya lebih baik daripada 11T dan 11T Pro ni sebenarnya. Dan jelaslah kita dapat lihat yang Xiaomi ada downgrade dekat screen dan juga kamera. Di mana sebelum ni Mi 10T dan Mi 10T Pro Xiaomi guna 144Hz, tapi sekarang ni 120Hz. Dan kalau kamera sebelum ni ada sensor-sensor luar macam sensor Sony dan juga sensor Samsung lah jika kamera tu. Cuma sekarang ni memang Xiaomi dah tak pasang mana-mana sensor luar, memang sensor tu adalah Xiaomi sendiri. Dan untuk peranti baru ni, Xiaomi datangkan dengan fungsi Gyro EIS yang merupakan option yang lebih murah berbanding hardware OIS seperti pada peranti sebelum ini. Dan kalau korang tanya saya lebih prefer OIS ataupun EIS untuk buat konten semua tu. Saya akan lebih prefer OIS sebab dia hardware, bukannya software. So barangkali untuk hardware OIS tu terkesan dengan software update sesebuah peranti sebenarnya kurang berbanding dengan fungsi Gyro EIS yang dia terdapat pada peleksian kamera. So kalau ada software update ke apa-apa, barangkali untuk terkesan tu sangat-sangat tinggi sebenarnya. Dan hardware OIS ni macam lebih stabil sebenarnya dia punya, sebab dia hardware kan, berbanding dengan Gyro EIS. Kalau software kamera tu elok, elok lah EIS tu. Kalau tak elok, tak elok lah. Macam tu. Okay, so sekian sahaja video saya untuk kali ini. Kalau korang dapat banyak info dari video saya dan korang suka dengan video saya, korang boleh consider untuk tekan butang like dan klik butang subscribe. Sebab lepas ni akan ada banyak lagi video-video saya yang akan datang insyaAllah. So, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.